membimbing umat menjaga NKRI sampai 100 tahun. Sungguh ini rahmat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Cong Ab di channel AADJ. Salam Pancasila, salam NKRI. 100 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan Nahdlatul Ulama sekarang genap 1 abad. Keberadaan Nahdlatul Ulama sangatlah membantu terhadap peran persatuan kesatuan di negara kita Republik Indonesia. Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya Indonesia ini tidak ditopang ataupun didukung oleh gerakan persatuan daripada para ulama, terutama para ulama Nahdliyin. Karena satu-satunya organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berada di garis terdepan menjunjung kesatuan persatuan Republik Indonesia. Maka Indonesia butuh Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Ulama butuh Indonesia, tapi Indonesia, bangsa Indonesia butuh terhadap Nahdlatul Ulama. Untuk itu sangat pantas sekali kalau sekarang ini Nahdlatul Ulama merayakan, mengadakan event besar-besaran atas pencapaian organisasi Nahdlatul Ulama ini untuk menyambut 1 abad. Dan kita saksikan bagaimana komentar Kiai Haji Marzuki Mustamar sehubungan dengan 1 abad Nahdlatul Ulama, pengabdian ulama terhadap Indonesia. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga NU, merahmati warga NU, membarokai NU, menolong memudahkan NU sehingga bisa lestari, berjuang terus menjaga agama Allah, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, membimbing umat menjaga NKRI sampai 100 tahun. Sungguh ini rahmat yang luar biasa. Yang kedua, kami menghimbau seluruh warga NU, ayo tetap mendekatkan diri kepada Allah, jaga salat, tingkatkan ketakwaan, jaga anak, salehkan anak, jaga keluarga, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menyebabkan NU semakin barokah. Yang ketiga, barangkali ada aliran macam-macam, maka yang diikuti warga NU adalah para ulama, para kiai, para punyai, para habaib, pemangku pesantren di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Jangan yang lain-lain. Yang keempat, mari kita bersatu padu. Jangan berpecah belah. Ada NU struktural pengurus, ada NU kultural, monggo menjadi satu. Jangan ada dikotomi. Kami bukan NU struktural, kami kultural, ojo. Kami struktural, bukan kultural, ojo. Podo NU ne mas, semuanya santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, yang struktural ngopeni organisasi, yang kultural ngopeni masyarakat, mendampingi masyarakat, podo pentingnya. Ayo bersatu padu, jangan sampai NU berpecah belah. Dan guna memajukan bangsa, ekonomi bersama, menjaga NKRI, tentu kita bergotong royong, bersatu padu, tidak hanya antara NU, tapi juga dengan golongan yang lain, bahkan dengan pemeluk agama yang lain. Insya Allah dengan cara begitu, kita tetap sama dengan yang diajarkan Mbah Hasyim Asy'ari. Mabruk, mabruk, mabruk untuk NU 1 abad, 7 Februari 16 Rajab. Nah, demikian pemaparan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar terkait dengan pencapaian Nahdlatul Ulama dalam mengabdi terhadap negara Republik Indonesia genap mencapai 100 tahun. Mudah-mudahan warga Indonesia segera bersatu padu di bawah naungan Nahdlatul Ulama, hingga Indonesia akan semakin tercipta persatuan yang kokoh dan kuat. Indonesia akan menjadi panutan bangsa-bangsa lain. Cukup kirana sekian, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.